Uang membawa ketenaran dan penggemar. Menurutmu mengantarkan pizza pekerjaan yang mudah? Tentu tidak. Tonton video baru Wahoo tentang cara menghasilkan uang. Ini dia, impianku, cinta dalam hidupku. Aku sangat ingin PlayStation 5. Wow. Aku membutuhkanmu. Tapi kantongku sedang krisis keuangan. Saatnya bertindak. Ayo lihat berapa banyak uang kita di celengan. Tidak banyak. Hei, di mana semua tabunganku? Aku ingat, ini uangku. Tapi ini masih belum cukup. Teman-teman, kita harus bekerja. Dunia pengiriman pizza yang glamor sedang menanti. Kita adalah para kurir. Ini kantor kita. Sepertinya ini bisnis keluarga. Ayo temui pemiliknya. Keju mozzarella. Ini adalah mafia pizza. Anak-anak, mendekatlah. Ada perlu apa kalian ke rumahku? Kalian ingin membuat sedikit adonan? Kami akan lakukan apa saja, Dona Molly? Baiklah, aku juga pernah muda. Antonio, berikan mereka barangnya. Waktu kalian setengah jam dari sekarang. Atau kalau tidak... Waktu kalian dari sekarang. Mulai bekerja. Semoga pizzanya aman. Pengiriman pizza. Oh, tamu yang luar biasa. Selamat datang di rumah kami. Masuklah. Silakan duduk. Kita masih punya banyak waktu. Jangan terburu-buru. Ayo makan bersama. Keluarga yang aneh, tapi pizzanya enak juga. Cobalah, kawan. Tidak ada yang mau? Oke, aku akan makan sendiri. Itu bagus. Aku tidak tahu kalau ternyata bekerja jadi kurir itu menyenangkan. Baiklah, terima kasih semuanya. Aku harus pergi. Tunggu, makan beberapa camilan lagi. Duduklah bersama kami. Oke, sekarang aku harus benar-benar pergi. Tidak, hanya beberapa detik lagi. Oke, sekarang kau boleh pergi. Ada apa ini? Aduh! Holy mozzarella! Sedang apa mereka? Ini semacam ritual? Hai, boleh minta rambutmu? Ramuannya hampir siap.
Yang harus kami lakukan adalah mengeluarkan isimu, anak pizza. Tolong! Oh, tidak. Yang ini kabur juga. Phew! Itulah klien hari ini. Tunggu dulu, mereka bahkan tidak membayarku. Keluarga yang gila. Aku cuma sebentar. Dan ambil 20 untuk pizzanya. Terima kasih. Waktuku setengah jam untuk mengirim pizzanya ke alamat ini. Aku suka pekerjaanku. Hei, kau! Beri kami pizzanya! Pesta ini sangat membosankan. Saat yang tepat untuk memainkan track pizzaku. Keju dan zaitun sangat populer. Ups, aku terlambat. Maaf, teman-teman, aku harus pergi. Bisa aku bantu? Jangan buang waktu, Bung. Kami akan mengurusnya. Aku hampir mencapai target. Masuklah! Akui saja, apa ini kau? Kenapa membunuh Diego? Apa? Tidak, itu bukan aku. Aku hanya pengantar pizza. Kau akan berakhir. Kau salah. Ini hanyalah pizza. Benar kan? Sudah, hentikan. Kami minta maaf padamu. Di mana aku? Aku kehabisan waktu. Tunggu sebentar. Untung saja, aku diantarkan langsung ke alamatnya. Kami tidak akan bayar pizzanya. Kau terlambat. Hah? Apa? Aku masih punya beberapa detik. Tangkap. Pizza sudah diantar. Pizza mu, tuan. Kenapa lama sekali? Konser BTS terbesar di dunia. Ambil brosurnya. Tidak, terima kasih. Ini grup terburuk yang pernah ada. Apa? Hah? Apa katamu? Kesini kau. Phew, kita berhasil. Di mana teman ketiga kita? Aku jelaskan, tutup pintunya. Apa itu? Jangan tanya, cepat ke bos. Donna Molly, kami sudah lakukan tugas. Bravo, anak-anak. Ini bayaran kalian. Akhirnya, impian kami jadi nyata. Ayo mulai kejuaraan kita. Untuk memulai, kau harus membeli permainannya. Apa? Baiklah, ayo pergi. Suka?
suka cerita pengiriman pizza kami? Beri komentar bagaimana kalian menghasilkan uang dan apa kalian pernah punya pelanggan yang benar-benar aneh? Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan ketinggalan video baru yang lucu dari Wahoo!